orang itu tidak mungkin bisa mencintai yang lain kalau dia tidak mencintai dirinya. Jadi, kalau kita tidak cinta pada diri kita, bagaimana kita bisa memberikan cinta pada yang lain? Kalau tidak ada cinta kepada diri kita, bagaimana kita bisa memberikan cinta kepada yang lain? Berarti, apakah ini mana dulu, mana kemudian? Ya, bareng-bareng. Jadi, ketika kita mencintai diri kita, itu kita berarti juga punya daya, punya kemampuan untuk mencintai yang lain. Karena orang itu memberikan apa yang dia miliki.